Sugeng siang rencang-rencang. Piye kabare? Apik toh? Gimana puasanya? Lancar juga toh? Masih ketemu lagi dengan aku, Gatot, cah Jawa asli. Kali ini aku ada di Desa Bendosari. Walaupun masih di wilayah Kabupaten Kendal, tapi udaranya sudah sejuk ya. Lah wong udah deket banget kok dengan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Lagi mau bikin serabi. Nah, ini bahannya ada kelapa biar gurih. Nah, aku sekarang lagi bantuin bikin kincau atau air gulanya. Serabi adalah salah satu jajanan tradisional yang memiliki banyak jenis. Kalau dari daerah asalnya, ada dari tanah Pasundan yang disebut dengan surabi. Ada juga serabi khas Jawa yang berkembang di sekitar Solo. Kalau dari rasanya, juga ada beberapa jenis. Ada serabi yang manis, dan ada juga serabi yang cita rasanya lebih gurih. Kalau serabi di sini sih, sebenarnya termasuk serabi yang bercita rasa gurih. Karena menggunakan bahan dasar tepung beras yang diberi dengan parutan kelapanya langsung. Sedikit beda ya dengan serabi Solo yang menggunakan santan. Kebanyakan serabi yang masih tradisional biasanya menggunakan kinco atau air gula saat dihidangkan. Kalau bahan kinco atau air gulanya sih sama ya, menggunakan campuran santan dan gula merah. Makin kental santannya, rasanya makin enak yo. Oh iyo, kasih sedikit dengan tepung maizena juga, agar lebih kental teksturnya. Ojo lali, kasih juga sedikit daun pandan, si hijau yang bisa membuat aroma masakan jadi lebih menggoda. Sip, sekarang kita masak serabinya. Adonan serabi yang sudah jadi langsung dimasak dalam wajan dari tanah liat ini. Sebenarnya, serabi adalah pancake atau panekuk dengan cita rasa lokal yo. Lawang bentuk dan cara membuatnya mirip banget. Jadi waktu bikin serabi itu nggak perlu dibalik. Karena wajan dan tutupnya terbuat dari tanah liat, jadi panasnya lebih merata. Jadi kayak di oven yuk, soalnya panasnya tersebar dari bawah sampai atasnya. Itu karena sifat dari wajan dan tutupnya yang bisa menyebarkan panas lebih merata. Beto cerita kalau kamu masak serabi dengan wajan dari logam. Kalau itu sih yuk harus dibalik. Kalau enggak ya sudah pasti bakal gosong serabinya. Masih di Dusun Jeglong, Desa Bendosari, Plantungan. Aku lagi mau tebang pohon kelapa. Kelapanya belum terlalu tinggi kok. Batangnya baru sekitar 2 meter. Sedangkan daunnya baru sekitar 6 meteran. Tapi pohon kelapa ini harus segera ditebang yo. Kali ini aku lagi mau nebang pohon kelapa karena kebetulan tumbuhnya itu di dekat rumah warga. Yang ditakutkan nanti kalau kelapanya jatuh bisa mengenai anak-anak dan akhirnya ditebang. Kalau sudah tinggi nanti malah bahaya. Buah atau daun keringnya bisa jatuh kena rumah. Atau lebih bahaya lagi kalau kena orang. Lawang tumbuhnya mepet banget dengan rumah begini. Jadi harus kita tumbangkan sebelum bertambah besar. Wah, ini Pak. Oh iya, walaupun pohonnya masih kecil, harus tetap hati-hati yo. Biar jatuhnya nggak mengenai rumah. Makanya setelah daun-daunnya dipotong, pohon kelapanya harus diikat dengan tali juga, agar arah jatuhnya bisa kita kendalikan. Biasanya saat menebang pohon kelapa dimulai dengan menggunakan kapak seperti ini. Tujuannya untuk membuka satu sisinya. Kemana arah pohon jatuh biasanya sama dengan sisi bukaan kapaknya.
Setelah itu penebangan dilanjutkan dengan gergaji. Masih menggunakan gergaji tradisional ya. Untuk menebang pohon seperti ini biasanya menggunakan gergaji dengan dua pegangan. Satu di masing-masing ujungnya. Jadi bisa kerjasama yo. Pun saat aku dorong gergaji, Pak Amin yang narik. Begitu pula sebaliknya. Oh tuh, jadi cepet kan? Tidak perlu terlalu lama. Pohon kelapa sudah bisa kita tumbangkan. Oh iya, mumpung habis tebang pohon kelapa, kita ambil pondonya yuk. Kata Pak Amin, bisa dimakan loh. Pondo atau umbut kelapa adalah bagian dari batang kelapa yang paling atas. Biasanya masih lunak dan bagian dalamnya berwarna putih. Wah, lumayan nakeh ki pondok kelapanya. Aku mau bawa pulang ah, buat dimasak sekalian. Lur, persiapan untuk berbuka puasa ki. Enaknya makan apa ya? Ada yang menarik nih untuk menu buka puasa. Umbut atau pondoh pohon kelapa sudah biasa dijadikan berbagai olahan makanan sejak zaman dulu. Olahan dari umbut kelapa ini terbilang istimewa. Lah wong harus nunggu ada yang nebang pohon kelapa dulu. Kan enggak mesti setiap tahun ada yang nebang kelapa. Kalau pondohnya udah dipotong-potong begini, bentuknya jadi mirip rebung yo. Tapi rasanya yuk jelas beda. Gampang. Nanti kalau udah selesai dirajang, pondonya bakal dimasak jangan pondo. Barengan dengan tahu dan kacang senerak. Ya mbak ya? Iya. Jangan pondo ini akan kita buat berkuah. Bumbunya hampir sama dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dengan kuah santan. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, merica, lengkuas, dan kunyit. Lah toh, mirip dengan bumbu halus buat gulai atau opor? Tahap pertama, kita rebus dulu irisan pondoh kelapanya. Sebelum dimasak, ini baiknya direbus dulu agar pori-porinya bisa kebuka dan bumbunya gampang meresap. Selain itu, biar lebih empuk juga ya. Umbut kelapa biasanya direbus sekitar 30 menit sampai agak lemes atau lunak teksturnya. Setelah itu, langsung kita masak. Tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga daun salam dan sereh yang sudah digeprek sebelumnya. Kalau sudah wangi, beri sedikit air yo, biar nggak gosong. Cabai. Setelah mendidih, baru kita masukkan umbut kelapa yang sudah direbus tadi. Masukkan juga tambahan kacang senerak dan tahunya. Ibu, santan ibu. Terakhir, baru masukkan santan yang kental. Sebenarnya, umbut kelapa seperti ini enak dimasak apa saja. Mau makanan berkuah atau kering, mau ditumis, atau hanya direbus saja, semuanya enak. Lagi-lagi, kenapa sih kupat selalu dikaitkan dengan lebaran? Sebenarnya, banyak orang yang percaya kalau kata kupat itu sendiri adalah akronim dari ngaku lepat, yang artinya mengakui segala kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi cocok banget yo dengan suasana lebaran. Sekilas tampilan jangan podonya,
hampir seperti jangan rebung, tapi nggak ada aroma pesingnya. Rasa manis, gurih, dan lezatnya kuat banget. Apalagi ditambah kupat sama kerupuk, makin enak nih. Bu, namanya bu? Lah, wong mentahnya aja udah enak, apalagi udah matang begini. Dinikmati dengan ketupat pula. Yuk jelas lebih nikmat untuk buka puasa. Wena apple. Menyambut bulan Ramadan, aku mau mengikuti tradisi ngelampet. Tapi seperti biasa, aku tak bantu masak-masak dulu. Nah, sekarang kita lagi bikin lepet. Biasa digunakan untuk acara ngelampet, yaitu dibungkusnya pakai daun bambu. Padahal biasanya pakai daun janur. Lepet adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang menggunakan beras ketan sebagai bahan utamanya. Biasanya, beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dibungkus dengan janur memanjang. Tapi beda dengan lepet di sini, harus menggunakan bungkus daun bambu. Nah, jadi buat bungkus lepet ini menggunakan daun bambu apus, karena lebih lebar ya, Bu ya, dan lebih gampang. Sebenarnya, jauh sebelum lepet yang dibungkus dengan janur atau daun kelapa yang muda, di desa ini lebih dulu lepet yang menggunakan bungkus daun bambu seperti ini. Selain lepet, tentu ada juga kupat. Kupat dan lepet kan nggak bisa dipisahkan yuk, saling melengkapi satu sama lain. Kupat atau ketupat adalah makanan tradisional dari Indonesia yang terbuat dari beras, kemudian dibungkus dengan anyaman janur. Ayo, ada kupat, ada lepet. Udah kayak mau lebaran yo. Ya memang bentar lagi juga kan lebaran. Selain di acara lebaran, kupat dan lepet biasanya ada di beberapa acara tradisi, terutama di lingkungan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai luhur dari para leluhur. Pada tradisi ngelampet ini, selain menggunakan lepet, ini juga menggunakan ketupat. Hampir seperti lebaran ya, Bu ya? Iya. Nah, ini untuk proses masaknya butuh berjam-jam. Ya, Bu, masukin, Bu. Oh iyo, selain kupat dan lepet, ada juga urap yang harus kita persiapkan. Urap ini akan kita gunakan untuk membuat nasi bucu. Nasi bucu adalah salah satu varian tumpeng yang lebih dikenal di sekitar Wonosobo. Lokasinya yang sangat berdekatan, ya enggak heran kalau kebudayaan saling mempengaruhi yo. Walaupun sama-sama berbentuk kerucut, nasi bucu biasanya sudah ada sayur ataupun lauk di dalamnya. Kalau nasi bucu di desa Bendosari ini, isinya ya urapannya kita masak ini. Untuk tradisi ngelampet yang akan kita lakukan, nasi bucu yang dibutuhkan tidak tanggung-tanggung yo, harus 7. Oke. Nah, setelah nasi bucu dicetak dalam ceting, selanjutnya dibungkus dengan belara atau daun kelapa yang sudah tua, agar mudah saat membawanya. Sekarang, saatnya melakukan upacara tradisi ngelampet. Tradisi ngelampet kali ini bertepatan dilakukan sebelum bulan Ramadan. Dilakukan dengan sederhana saja yo, dan hanya dihadiri oleh warga dusun sini saja. Itu juga hanya perwakilan. Lah wong masih masa pandemi begini, kalau tahun-tahun sebelumnya sih jelas lebih meriah. Jadi masyarakat daerah sini sudah terbiasa untuk melakukan tradisi ngelampet. Nah, iya. Ngelampet sendiri itu dalam dusun tuh rasa bersyukur karena masyarakat daerah sudah diberikan mata air yang berlimpah ya Pak ya. Betul, dan betul. Dimanfaatkan untuk irigasi. Iya. Air yang melimpah inilah yang menghidupi denyut nadi masyarakat. Makanya, biasanya
tradisi ngelampet ini dilakukan sebelum masa tanam padi dimulai, dengan harapan agar keberadaan air tetap melimpah, jadi bisa mencukupi untuk pengairan sawah. Oh iya, sambil berjalan dari dusun ke tempat dilaksanakannya tradisi ngelampet, biasanya tokoh desa meninggalkan procot di sekitar pertemuan dua irigasi. Nah, jadi procot ini biasa ditaruh di beberapa titik. Salah satunya di sini apa ya? Iya. Nah, tujuannya untuk diberikan kepada masyarakat yang mengolah irigasi ini. Betul. Procot adalah bungkusan dari daun pisang yang berisi nasi lengkap dengan lauknya. Kalau zaman dulu, procot yang ditinggalkan di sekitar aliran air diperuntukkan sebagai sesaji. Kalau sekarang sih, lebih untuk orang yang membersihkan aliran irigasi ya. Hitung-hitung berbagi rezeki. Acara ngelampet ini dilakukan di dekat pertemuan dua irigasi utama yang ada di desa ini. Biasanya, tradisi ini dimulai dengan ritual penyembelihan 7 ekor ayam. Ayam yang pertama dipotong harus berwarna putih ya. Sedangkan ayam kedua dan seterusnya bebas, mau apa aja. Yang penting masih ayam kampung. Ini adalah salah satu rangkaian dari tradisi ngelampet, yaitu melakukan penyembelihan ayam di aliran sungai. Dan nanti ayamnya langsung dihanyutkan. Ayam langsung disembelih di aliran air irigasi, bertujuan agar darahnya menyebar ke seluruh persawahan, dengan harapan tanamannya ikut kecipratan berkahnya. Tenang, di ujung sana ada yang bakal nangkap ayamnya lagi kok. Karena ayam yang dihanyutkan ini hanya sebagai simbolis persembahan saja. Setelahnya juga bisa ikut kita masak kok ayamnya. Nah, ini ayam yang udah ditangkap tadi langsung dibakar di lokasi. Dan uniknya, bulunya ini nggak dicabut, tapi langsung ikut dibakar ya Pak ya? Iya. Soalnya, kalau dibakar begini, bulunya akan hilang dengan sendirinya yo. Tuh, langsung hangus. Beda cerita, kalau ayamnya mau dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Kalau begitu ya jelas, perlu dicabuti dulu bulunya. Sekarang saatnya acara puncak dari rangkaian ngelampet, yaitu doa bersama. Doa dipimpin oleh imam dengan diselingi memberikan beberapa wejangan. Oh iya, ternyata ada alasannya yo, kenapa jumlah bucu dan ayamnya harus 7. Dalam bahasa Jawa, 7 disebut dengan pitu. Nah, dalam tradisi Jawa, kata pitu dikaitkan dengan kata pitutur, yang artinya nasihat atau peringatan.